semuanya. Canas? Canas, Nisha, semua. Caca, tapi suami-suaminya enggak. Oh ya Allah. Kita tuh kan begini kan foto kan, jangan ngegas lewat tengah, jangan ngegas memajukan UMKM, bisa apa gitu. Hai Rang Flowers, setelah menggelar manasik haji jelang keberangkatan ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji 8 Juni mendatang, akhirnya hari ini Raffi buka suara perihal tak aja iparnya menunaikan ibadah haji. Ada JJ, Andika, dan Barita Amin. Hal itu diungkap Raffi di salah syuting FYP. Alasannya karena gak ada keluarga yang awasi anak-anak mereka karena nantinya hanya ditinggal dengan karyawan dan pengasuh aja. Besti, mau haji Besti, doain kita ya Besti. Doain ya, doain selamat dunia akhirat. Amin. Pas di Padang Arafah doain ya. Amin. Lancar semua ibadah hajinya, jadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Mabrur, mabrur buat Bu Gigi dan yang lain-lain yang perempuan. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tahun lalu tuh udah mau berangkat beberapa minggu visanya gak keluar. Ini juga deg-degan. Tapi udah keluar misalnya. Udah keluar. Ini mamaku, Mama Ami, Mama Rita, Gigi, adikku semuanya. Caca. Semuanya. Canas? Canas, Nisha, semua. Caca, tapi suami-suaminya enggak. Oh ya Allah. Jaga anak. Enak banget. Mohon doanya ya Bu Caca. Doain ya pas di Padang Arafah. Kapan ya, kita umroh bareng ya? Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nih si Ferry diajak enggak? Abis diajak lo. Baru buat kesalahan. Baru buat kesalahan harus dihajar. Dan tadi Raffi juga kedatang Bupati Kendal Diko Ganinduto yang langsung mengklarifikasi mengenai berita yang beredar tentang Raffi yang dicalonkan sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal sebenarnya Raffi hanya ingin memajukan UMKM Jawa Tengah dan tetap konsisten tak ingin masuk ke dunia politik. Awalnya itu beneran, kita tuh kan begini kan foto kan, ngegas lewat tengah, ngegas memajukan UMKM, bisa apa gitu. Responnya tetap positif sekali ya, sebenarnya baliho itu lebih banyak. Baliho saya sama orang itu ada di daerah di Jawa Tengah, itu yang akan menjadi fokus kita yang apa pertama kita akan bangun di daerah itu. Nanti juga aku akan membuka si Roni Sabunnya, aku akan datang. Dan usai acara live FYP, Raffi dan Bupati Kendal pun langsung menemui puluhan awak media yang udah standby menanti klarifikasi mengenai pencalonan Raffi sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Lagi ngintip yang lagi jumpa pers. Oh, jumpa pers ngeri kali. Nah, rame banget. Abis ini kita apa ya? Mau gak abis ini kita? Yuk. Halo. Abis ini kita.